Oh, nggak boleh kah? Dia lagi lihat game lah, cuk. Tunggu aja besok jadi king bukan lord. Siap. Ih, siap siap kuit. Gua sih masih nunggu yang 15 kill dah saya, cok. Iya kuit. Lu lihat abis ini gua 15 kill. Lah, 3 aja susah anjing anjing. Itu yang bener aja. Kalau WO tuh nang katanya nang. Iya, iya itu tuh istilahnya kalau WO berarti. Kalau WO tuh katanya tuh. Tenang. Komet kemana? Komet ada urusan sayang. Baru map 1. Wedding. Tapi ke depan ada yang menarik ntar. Tapi ntar aja offline. Di sini Baginda main, cok. Main lah. Oh ya kan Liquid nggak main ya anjing. Kan dia nggak platnas tadi Baginda. Oh iya. Nggak dipanggil ya. BTR nih lagi rotasi guys ya. Kita lihat lagi buka jalan. Ah diganti kameranya guys ke point guys. Nang katanya ke point, guys. Kata apa, cowok? Kata viewer gua Bung WO hitungannya minusnya 3 poin 3 kali nang katanya gitu nang. Pinter kok ya. Jadi semena-mena anjing. Jadi semena-mena. Aduh. Sabar 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 sabar. Observernya lagi cari yang fake ini guys. Tapi kalau secara jalur rotasi tadi ya kayaknya ketemu sih 69 boom. Deh, mati itu bumerang udah ditembakin dia kalo di belakang. Kalau lewat kiri ya? Tahun berapa itu iklan anjir? Ya, Isvan ketemu boom. Langsung. Mau nanya dong komen ke mana? Matthew sibuk ini guys. Kok apa ini kerjaan real life? Nanti juga ada di PUBG, tenang aja, santai aja guys. Oh iya bro, istilahnya biaya prediksi biar lebih halus bro. Oh biaya prediksi ya. Biaya prediksi, betul betul betul. Judi koin guys, tapi koinnya sampai 100.000. Gua gak tahu Zero itu iklannya. Krimnya kok bertiga. Itu mungkin kepental guys biasanya. Kayak bagus kemarin. Ya. Kita anggap ya, mereka niat tapi kepental gitu. Gak megang. Dan di sini PJF. Masih berempat. Persija Evos masih berempat. Gua page kalau Epos abis ngebunuh siapa nih, Persija Epos dibunuh siapa, gua dapet duit tuh dari Pito, cok. Gua harus dukung Persija Epos aja ya, anjing. 10 juta katanya juara PMPL, cok. Iya. Lu bisa enggak ya tuh 10 juta gua, kenapa enggak gua harapin kayak BTR lolos ke oh, BP blo. BP biaya prediksi. Oke, biaya kita prediksi. Pakai kita oke. BP. Software rotasi gaib ke tengah. Ya, zonanya mental langsung enggak ada gaib-gaibnya, cok. Jadi ke pinggir aja. Balik ke situ anjing. Aduh kok lapar ya tiba-tiba. Kalau makan sekarang ngantuk anjing. Oh, di sini boom. Gimain. Pemain rekrutan baru dari Boom Esport guys ya. Ya. BT betul, BT betul. Nang, nang. Oke, guys, skip guys. Live-nya delay ya? Enggak, malam Albert, malam. Bau mulut. Gimana, cok? Orang lagi bikin momen di komen, anjir. Lah gila, Bu, miskin batul, cok. Luxi di sini terkenok oleh Deu Freeze, pemain baru yang baru saja menginjakan kaki di PMPL ya, guys ya. Ya udah sayang. Oke, pick me, Joe. Luar. Dapat. Gila backup-annya itu lo siapa bos anjing? Dua kali ngenokin lo. Eh, dapat tuh. Nah. Kan ya, diratakan. Di sini Luxi hidup kembali ya, Luxi hidup kembali. Bertemu sama NFT nang. Tapi red pass ini bisa mati, cok. Ini Filipi dapat mohon. Oh, enggak dapat. PL gimana kok? Ya itu masih belum perang seperti biasa ya. Masih rotasi-rotasi aja. Apakah dari sini Misery? Wong defend. Akan nge-flank.
mau memastikan aman ya. Ini yang dilakukan misalnya ini bagus loh sebenarnya. Kalau nggak kenal dari sana sih. Kalian naikin resolusinya 1080 guys. Kalau baru masuk biasanya dikasih 480. Nah, you hike dapat AE. Ini Hector lah yang kemarin main sama kita guys, sama Tensky guys. Iya ya, fun match. Si Hector. Hector. Ada gepek, ada sih. Yuhek membuka serangan ke arah AE. AE melawan Begatro tanpa kena shield. Dapat rejeng bom gaming buddy. Terhit Yuhek. Sakit banget rejeng anjing, nembak fanatik. Wah. Itu Abi tuh yang nembak fanatik tuh. Sakit betul anjing, headshot tuh ya dua kali ya. Iya. Yuhek juga nembak. Nah kena, telat tadi darahnya udah sekarat. Rejeng cok, nembak cok. Oh, Satar berhasil mendapatkan fanatik di sini, alter ego. Dipulangkan saja ke lobby. Dengan sangat mudah. Papel lagi-lagi belum dapat kill ya, guys ya. Ya memang harus ada plus minus ya gitu, satu tim tuh. Harus ada plus minus. Like-nya dulu adik-adik. Ye. Udah lihat pada semua. Dao. Kok megang siapa tadi? Gua megang AE, Dao. Pekado ya. Kok jangan pindah ya, Dao ya. Gua pegang pinggiran persen, pinggiran Miramar nanti ya. Guys, sumpah lo, Nang, lo like-nya berapa, Nang? Gua yang nonton 4600, like-nya 400, cok. Gua tunggu. 4900, like-nya 700 baru. Ya ampun. Tambahin, cok. Like dulu enggak sih, guys? Satu like itu sebenarnya satu doa ya untuk satu doa untuk tim dukungan. Untuk pertemuan PVJE dan juga BTR, guys. Oh, di sini. Ya, tadi banyak yang bilang. Nanti aku cek dong. Temu Morp. Yang backup tim lain anjir. Nah, NFT-nya dapat Persija, Bro. Ya. Mati sih kayaknya sama NFT itu Persija kalah posisi tadi. Iya. Oh, dapat di ending. Indian. Poin ketemu Pikmi. Mati sama kapten. Iya, enggak apa-apa, guys. Lempar granat kena Molly tadi. Satar nge-end mob. Pusing lihat observer, sabar guys, sabar. Dan di sini Ryzen dapat Zai. Anjing, tembakan dari mana itu anjing? Tuh di mana-mana perang, cok. Wah, oh, harusnya mati nih Persija satu lagi deh. Ryzen terkedok sama pantasnya dan diratakan ya. Menang. Mob kalah. Wih, makasih Bang Rexy. Beuh, papel yang korbannya ya. 6 elimination guys ya, sisa Yuhaik masih bisa nge-repipe. Masih bisa. Di sini masih ada asa. Terima kasih Babang Rexy infonya. Lapar. Di sini terkenok begitu saja dan dibalas lagi dan dimenangkan oleh Voin, guys ya. Oh iya, sudah PK yang cukup bagus dari Maxius, guys ya. Dari Finn, sorry. Maxius. Kalau Ryzen main auranya beda ya? Apa? Ryzen main auranya beda. Beda gimana, Cok? Ya itu. Agresif, lebih agresif gitu, lebih pede kayaknya. Iya, shot call-nya pasti war terus sih. Udah perangin aja, Cok. Enggak usah takut, Cok. Pede, Cok. Ini anjir. Kapten pasti begitu, Cok, shot call-nya, Cok. Bah, NFT udah 10 elim. PJF mana, Cok? PJF udah pulang enggak? Mati dapat 3 tadi perasaan PJF sama NFT. Penyepong reaching. Kena Satar dapat freeze. Itu disuka my hike. Ya ketika bisa berjalan bagus ya lanjutkan lah, Cok. Output inputnya bagus, gas, Cok. NFT lebih agresif guys ditinggal spam. Ya, udah beda soalnya. Dan di sini tampaknya nice bomb. Kena better. Granat yang sangat bagus dari tim HFX ya guys ya. HFX nih banteng seruduk robot guys ya. Yuhai belum knock. Tampaknya Ryzen enggak tertolong lagi ya kapten ya.
bisa, gak bisa. Dan Satar mencoba menabrak. Follow up. Wah, kena dong tadi. Tadi ya kan Satar, kan gua bilang kena Satar. Tadi ratakan begitu saja. Langsung dipulangkan oleh siapa? NFT. NFT ya? Petok NFT cuy. Eh bukan. NFT 14 so. Wah, rata lagi. Mana dong? Tembakan yang tidak terlihat ya guys ya.